Ya, gimana? Siap ya untuk besok kita masuk ke pasar lagi ya. Ya, trading, investor, cari titik masuk, titik TP ya. Besok bisa, besok kita bisa mulai lagi hari Senin ya. Nah, kita lihat ISG kita sampai minggu Jumat semalam ya. Insight bar. Ya. Insight bar ya, mudah-mudahan dia naik ke atas lah. Ya, mudah-mudahan naik ke atas. Kalau turun ke bawah, mudah-mudahan ini tidak menjadi finish star-nya. Ya, tidak menjadi bisnis nitarnya, mudah-mudahan ini digagalkan. Tidak ada konfirmasi bisnis nitar ya, mudah-mudahan besok naik ke atas lah di tengah-tengah sentimen yang masih bagus ya, sentimen yang bagus-bagus sampai sekarang ya, sentimen-sentimen global maupun sentimen komoditas, sentimen COVID, sentimen vaksin ya, mudah-mudahan ini di-break ke atas lah ya, di-break ke atas ya, masih berlanjut ke arah 6.300 ya. Ya, ini virus racing juga mendekati akhir ya, udah pertengahan bulan ya. Nah, ini ada beberapa ya, ada beberapa watchlist dan recommended watchlist ya, watchlist yang bisa kita pantau untuk besok. Nah, yang pertama kita lihat agro ya. Agro kemarin pergerakannya lumayan ya. Langsung dimantul-mantul nih. Langsung dia mantul ya, close di resisten ya. Mana masuknya ini ya, bisa-bisa 800 lah. Break 800 sampai 810 ya. Break 800 sampai 810 ini bisa kita buy entry break kita ya, jika break di sini di atas 800 ya. Di atas 800 targetnya kemana? Jauh di targetnya. Ya, jauh targetnya, kita lihat ke weekly-nya. Targetnya jauh nih. 1020 ya. Ya, ngetes 1020 ya, ngetes 1020, mudah-mudahan dia break dari 800 sampai 810 ya, break dari 810 ke 1020 ya. Antam antam ya, udah pulak balik lah ya, yang masih di dalam ya, masih di dalam, yang masih udah keluar ya, tinggal menunggu lagi titik entry-nya ya. Kita tunggu di 101.350 ya, tunggu 1.350, mudah-mudahan dia ngetes support dulu ya. Setelah dia break di support ini, dia gap up ya, cuma semalam tutup merah ya, mudah-mudahan 1.350, kita tunggu di 1.350. Arahnya kemana? Arahnya jauh, jauh arahnya nih. 1.350 arahnya ke low, 1.617 ya, arahnya ke 1.7 ya, arahnya ke 1.7, jadi kita tunggu di 1.350 untuk pullbacknya ya, untuk pullbacknya breeze ya, ini terkena sentimen ya, sentimen merger bank syariah ya, sentimen merger bank syariah ya. 1.690 kita tunggu 1.690, 1.695 mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia ngetes supportnya dulu sebelum melanjutkan ke kenaikannya ya. Ini ATH ya, all time high-nya ya, si 1695 ya, all time high-nya 1695, jadi dia mudah-mudahan ngetes supportnya dulu di 1695, kemudian melanjutkan ke kenaikannya ke ATH selanjutnya ya. Please, kemudian BRPT ya, bisa ditunggu di sini ya, bisa kita tunggu di sini besok ya, 1215. 1215 kita bisa antri, untuk antri baik kita ya, kemana dia arahnya ke 1213, arahnya ke 13 ya, stop loss-nya bisa di 1170 ya, di stop loss-nya ya, silahkan di stop loss-nya diatur sendiri sesuai dengan manajemen risiko masing-masing ya. Ya, cuman antri baiknya bisa kita tunggu di 1215, arahnya ke 13, arahnya 13, mudah-mudahan 1.3 besok masih kuat, karena memang semuanya masih mendukung besok Senin ya, mencapai ke 1.3-nya ya. BSD ini sebenarnya udah di menu-menu sebelumnya pun, di video sebelumnya ya, ini udah beberapa ini sudah masuk ke daftar kita ya, ke daftar kita, daftar country buy sama TP-nya di mana ya, di video-video sebelumnya juga sudah masuk di sana, sudah ada di sana gitu ya, sudah ada di sana di video sebelumnya. Untuk trade ya, ada yang satu hari daily trader, ada yang tercapai, ada yang swing ya, midterm. Tapi untuk entry buy-nya sudah ada di video-video selanjutnya, dan ini video berkelanjutan ya.
Gimana nih, antri kita masuk nih, kita antri aja, kita tunggu aja di sini ya, long tail ya, long tail ini 1090 ya, 1095, 1095 sampai 1100 ya, 1100 itu titik antri baik kita arahnya kemana, ke 1200 ya, jadi 1100, 1095 sampai 1100 itu antri baik kita. BSDE terus BWPT, ini BWPT juga udah mas kita masuk udah di sebelum-sebelumnya ya, tinggal melihat kelanjutannya ya, trailing stop atau melihat TP-nya ya, apa pasang trailing stop ya, silahkan sesuai dengan ke risiko masing-masing ya. Kita masuk kemarin di 128 ya, 128 kita sudah masuk di sini, break resisten di sini nih waktu dia ngetes support ya, kita sudah masuk di 128 nih, melanjutkan arahnya ke 147. 147 150 ya. 147 150 arahnya satu. Kalau belum masuk ya, kalau belum masuk besok bisa ditunggu nih ya. Besok bisa ditunggu di break di 147 ya, break 147. Ya, kalau dia break di 147 bisa di antri baikkan atau rewrite pun enggak masalah, atau nambah muatan pun bisa ya, nambah muatan pun bisa gitu. Ya, BPT. Nah, Dimas, Dimas HK aja besok. Senin mau bisa di HK langsung di Dimas. Dia udah ada perlawanan. Mudah-mudahan selanjutnya dia menutup gapnya. Ada gap yang ditinggalkan di atasnya. Mudah-mudahan dia langsung menutup ya. Dimas, ini ada gap nih. Kita buat tandanya. Kita buat tandanya. Ada gap di sana yang ditinggalkan ya. Ada gap yang ditinggal ya. HK aja besok. Ini bisa di HK aja besok. Mudah-mudahan dia menutup gap sekalian resisten. Ngetes resisten 265, 266. Ya, 265, 266 ya. Break 25, 265, 266. Dia arahnya ke 300 ya, arahnya ke 300, ini masih uptrend ya, masih strong uptrend nih ya, koreksi koreksi jatuh, koreksi naik, ngetes resisten lagi ya, mudah-mudahan jebol ini ya, mudah-mudahan jebol setelah sebelumnya ngetes, setelah sebelumnya berresisten tapi gagal, mudah-mudahan jebol ya, mudah-mudahan 266 arahnya ke 300 ya. Dimas, terus kita ada era. Daerah di sana ya, break resist ya, break resist 1935 ya, antri baik kita 1935, 1935 dia udah break resist 1935, pullback sedikit sekali nggak cebol trendline-nya ya, sehingga nggak cebol trendline-nya ke arahnya kemana, ke 2300. Yang mau TP daily trader bisa di arahnya ke 2040 ya, 2040, 2050. Yang mau nge-swing di arahnya kemana, ke 2300, ini masih strong uptrend ya, strong uptrend lah. Nah, Inko. Nah, Inko ini sudah dari sebelum-sebelumnya nih, berlanjut nih. Yang belum di dalam bisa antri besok 5200. Hehe. 5200 bisa antri besok. 5200 bisa antri ya, bisa antri. Nge-swing ya, kalau nge-swing silahkan di-swing. Ini Inko-nya lumayan nih. Strong uptrendnya masih panjang ya, arahnya ke 6100, arahnya ke 6100 ya, jadi bisa di entry 5200 atau bahkan ditunggu di 4850 ya, 4850 ya. Isap ini, telekomunikasi ini aneh nih, bergerak sendiri-sendiri. Isapnya jalan, friendnya nggak jalan ya, Excelnya nggak jalan, Telkomnya nggak jalan nih kan ya. Kita lihat isap nih ya, telah jebol resisten, dia ngetes jadi support ya, tes support dia jebol, kemana entry buy-nya, besok bisa kita tunggu di sini 2640, 2640, 2650 ya, 2460, 2450, ataupun kalau memang pergerakannya besok agak-agak ke bawah ya, 2570 jadi entry buy ya, 2570 entry buy, arahnya kemana, ke 2829, arahnya ke 29 ya, ini udah
kuat nih, kuat nih resistennya, dulu ngetes resisten jadi support nih ya, 2570. 2570 kalau dia besok udah lihat candlenya sih, ini belum lanjut. Ini strong uptrend nih ya, kekuatan bullishnya sangat kuat. Ya, bisa kita tunggu di sini ya. 2650 ya, 2650. Bisa jadi entry bay kita yang mau masuk ya, yang mau masuk. Ya, yang mau masuk sebenarnya ini break juga ya, rounding bottomnya ya. Break rounding bottomnya sekalian ngetes. Ngetes ya, ya break rounding bottom sekalian ngetes targetnya kemana, jauh nih ke 3270. Ya, kalau mengikuti rounding bottomnya ya. Mengikuti rounding bottomnya. Mapi. Didi, didi, didi. Mapi ya, ya, besok kita tunggu di sini ya. Kalau kita baik ya, rewardnya lebih sedikit dibanding listnya. Jadi lebih baik buy break ya, buy break 910 ya. Nah, beli di 910, jika break di 910 buy break arahnya kemana, jauh jauh arahnya nih ke 1022. Ke 1022 ya, jadi buy break 910 Medco, oil-oilan ya, sentimen oil-oilan masih kuat nih ya. Medco break resisten ya, dia nge-break resisten selain nge-break apa nih no? Ya, kita sudah di dalam ini sebenarnya ya, kita sudah di dalam dari kemarin ya, di video-video sebelumnya sudah ada nih. Ini break di sini, dia ngetes ini, ngetes resisten ya, tes resisten, ngetes jadi support, nge-break lagi ya, nge-break resistennya lagi ya. Ya, kita tunggu di 615. Entry break kita di 615, salahnya kemana, ke 710 ya. Kalau trade silahkan trade, kalau swing modusing silahkan di swing ya, silahkan di swing ya. Yang arahnya ke 830 ya, arahnya ke 830, arahnya ke 830 ya, 830 terus SMBR.